kasih kerana anda masih lagi setia bersama kami dalam Malaysia Hari Ini, dan seterusnya kita ingin bercerita mengenai satu lagi usaha dalam memanifestasikan pengertian dan juga semangat Satu Malaysia itu, dan kali ini melalui satu acara sukan yang begitu unik sekali. Kalau saya boleh bercerita sedikit tentang program ini yang diusahakan oleh Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ataupun YAKIB, iaitu program larian serentak Satu Malaysia yang bakal diadakan di setiap ibu negara di Malaysia pada pada 11 hari bulan Disember ini, 7:30 pagi, iaitu hari Sabtu, dan bermula dan tembak mula akan diadakan di dataran Amerika. Tapi setiap ibu negeri itu akan ada yang mengikuti larian ini secara serentak. Nah, begitu unik sekali. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai program ini, bersama kita pada pagi ini Encik Muhammad Razif Muhammad Shah, yang merupakan pengurus besar YAKIB, dan juga Encik Ramjit Nairulal, yang merupakan pengerusi jawatankuasa penyertaan dan juga bekas atlet negara. Selamat pagi, selamat datang ke MHI. Cik Ramjit ni, sebab dia duduk tak nampak, dia sebenarnya begitu tinggi. Bekas atlet lompat tinggi ke, betul ya? Okey, Cik Razif, ceritakan bagaimana boleh tercetusnya idea mengadakan larian serentak di setiap ibu negeri di Malaysia ini? Sebenarnya, cetusan idea larian serentak Satu Malaysia ini daripada pengerusi eksekutif YAKIB sendiri, Datuk Paduka Dr. Mumtaz, bahawa bekas atlet negara melalui YAKIB memikirkan perlu diadakan satu larian serentak Satu Malaysia untuk disesuaikan dengan gagasan Satu Malaysia yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi bermula daripada itu, jadi kita lancarkan larian serentak Satu Malaysia ini melibatkan pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada berbagai peringkat umur untuk menyertai larian ini. Jadi larian ini terbuka, ada kategorinya, kategori ataupun memang terbuka saja untuk semua? Terbuka untuk semua. Kita ada untuk menyenangkan pemberian hadiah itu, jadi kita buat kategori, iaitu bawah 17 tahun, 18 hingga 45 tahun, dan 46 tahun ke atas. Okay. Jadi ada tiga kategori dan juga melibatkan lelaki dan wanita. Okey. Dan kita boleh bayangkan, sebab ini program akan dijalankan serentak di setiap ibu negara, ibu negeri di Malaysia ini, melibatkan banyak pihak, kerjasama banyak pihak. Jadi macam mana YAKIB boleh mendapatkan kerjasama dari kesemua pihak inilah? Ya, kita mendapatkan kerjasama utama yang kita dapatkan, kita anjurkan ni dengan kerjasama daripada Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia, KOAM, dan juga Persatuan Olahraga Amatur Negeri di seluruh negeri. Okay. Dan yang lebih penting, kita juga dapat kerjasama daripada rakan media kita, TB3 dan kumpulan NSTP, dan penaja utama kita untuk program ini, kita perlu ada duit untuk program yang begitu besar ini. Kita dapatkan penaja utama daripada Maybank Berhad, dan penaja-penaja lain daripada beberapa syarikat korporat di negara kita lah. Okey, Cik Ramjit, saya pasti ramai yang dah berminat lah. Rakan setugas saya AB hari itu masuk World Walking Day, dia dah rasa apa ni, teruja nak daripada jalan nak lari. Tapi dia nak tahu berapa distance je lah, berapa kilometer katanya larian ni? 5 kilometer. Okey, jadi untuk semua 5 kilometer lah. 5 kilometer. Boleh lah, saya rasa AB boleh. Dan okey, dan buat mereka yang berminat, bagaimana caranya untuk menyertai program ini? Okey, borang penyertaan tersebut boleh kita dapati di akhbar berita harian, Harian Metro, dan juga New Straits Times, yang disiarkan setiap hari Rabu dan juga hari Ahad. Okey, Rabu dan Ahad. Di samping itu juga, peserta-peserta yang berminat bolehlah download melalui website YAKIB, www.yakib.org.my, dan juga kita bekerjasama dengan setiap persatuan olahraga negeri di mana kita boleh dapat borang tersebut, dan juga melalui Maybank
Tuyu dan semua cawangan Maybank di seluruh negara. Kita boleh dapat borang tu lah. Okey, saya rasa memang banyak tempat-tempat yang boleh dapatkan borang lah, tidak boleh dijadikan alasan, cuma perlu melakukan latihan lah. Selepas ini kalau kepada siapa yang berminat, ada di akhbar-akhbar New Straits Times, Harian Metro dan Berita Harian setiap Ahad dan Rabu, dan juga di setiap cawangan Maybank dan juga persatuan-persatuan negeri ya. Okey, Cik Razif, adakah Cik Razif rasakan ini akan menjadi satu acara tahunan? Adalah menjadi hasrat. Ini peringkat permulaan saya. Jadi bila di peringkat yang pertama sekali diadakan, melakar sejarah yang pertama diadakan, dan kita berhasrat, Datuk Paduka Mumtaz sendiri berhasrat untuk melaksanakannya pada setiap tahun. Setiap tahun menjadi acara tahunan untuk Yayasan Kebajikan Atlet dan Rakyat Malaysia. Sesuai memang matlamat kita, di samping kita untuk mengumpul dana untuk YAKIM dan juga untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk perpaduan di kalangan rakyat dan juga untuk kesihatan dalam masa yang sama. Jadi kita amat memohon, menyeru syarikat-syarikat korporat untuk menghantar pernyataan dalam bentuk yang ramai, dan kita boleh pertimbangkan mengenai bayaran penyertaan. Kalau hantar ramai-ramai, misalnya TV3 hantar tiga suku daripada pekerja TV3 yang tak bekerja pada hari itu. Jadi kita akan mempertimbangkan itu, dan juga kita harap syarikat korporat akan bersama kita untuk penajaan. InsyaAllah hari Sabtu pagi. Jadi kepada syarikat-syarikat korporat dan seperti Cik Razif sebutkan, mungkin Malaysia hari ini sendiri boleh mengatakan kontingen yang diketuai oleh rakan setugas saya yang memang dah semangat, dan seterusnya dia pun nak tahu juga hadiahnya apa. Hadiahnya untuk kita ada tiga kategori dan hadiahnya sama saja. Yang pertama RM500, yang kedua RM300, yang ketiga RM200, dan hadiah keempat hingga ke 10 RM50, dan hadiah pertama hingga ke 5 tu hingga ke 50 ada sijil penyertaan. Dan kita bagi t-shirt. T-shirt larian serentak satu Malaysia. Okey, saya tahu ramai yang mengikuti sukan larian ini suka mengumpul untuk menunjukkan ini satu kejayaan bagi dia kan, dapat menyertai pelbagai acara larian. Cik Ramjit mungkin boleh berkongsi sedikitlah sebagai bekas atlet kan, ya, masih lagi saya lihat dalam keadaan yang begitu fit sekali ya. Bagi mereka yang ingin menyertai larian ini, agaknya apa tip yang dia boleh berikan lah, kalau dalam masa kalau sekarang ni tak fit, ada lagi dua minggu ini, macam mana untuk dalam keadaan kesihatan yang baiklah untuk menyertai larian ini? Okay. Basically kita punya larian ni, it is just for fun. Okay, just for fun, di mana kita ramai-ramai dengan kawan ke, dengan rakan sekerja ke. Memandangkan masa tu dah singkat, kita kena mulalah dari sekarang. At least kalau lepas kerja tu kita buat jogging ke, brisk walking ke, at least just to get ready lah. Memandangkan dia punya jarak tu pun tak jauh. So mungkin konsep ni fun run. So mungkin hadiah tu bukan menjadi satu nilah ukuran, tapi penglibatan tu. Penglibatan tu. Tapi walaupun macam mana pun 5 km tu bagi agak mencabar jugalah kepada yang tak biasa, dan pagi itu sendiri pun dinasihatkan supaya melakukan warm up yang secukupnya, stretching. Okey, sebab kita tak mau jadi acara yang kita nak happy-happy menjadi nanti mereka balik dah mengalami kecederaan dan sebagainya. Cik Nasir, mungkin saya nak tanya sedikitlah tentang YAKIB itu sendiri. Bila agaknya ditubuhkan dan apa sebenarnya objektif YAKIB? YAKIB dia mula ditubuhkan, mula beroperasi sepenuhnya pada bulan 10 tahun 2007 dan 2008. Bulan 10 2008 dan sepanjang 2009 2010 operasi itu telah sepenuhnya lah berjalan. Peranan kita yang paling penting ialah menguruskan kebajikan
hal ehwal atlet dan bekas atlet negara. Terutamanya bekas atlet negara. Termasuk atlet OKU, kelainan upaya di seluruh negara. Dan atlet ini melibatkan atlet sukan si, sukan Asia, sukan Commonwealth dan juga sukan Olimpik. Dan dipengusikan oleh bekas atlet negara juga, Datuk Paduka Dr. Mumtaz, Ratu Pecut. Jadi saya yakin memang pesat daripada segi membantu bekas atlet negara. Saya, sebenarnya Datuk sepatutnya bersama kita juga, tapi masalah kesihatan ada. Itulah saya nak tanya, bagaimana saya agak teruja juga sebab sekarang ni sukan Asia kan, saya nak tanya bagaimana prestasi dan sebab Datuk Mumtaz merupakan nama yang begitu besar sekali dan sekarang mengusahakan YAKIB untuk menjaga kebajikan atlet dan bekas atlet. Dan sekali lagi kita ingin wawarkan larian serentak Satu Malaysia akan diadakan pada 11 hari bulan 7.30 pagi dan bagi anda yang berminat untuk menyertai boleh mendapatkan borang melalui akhbar-akhbar New Straits Times, Harian Metro dan juga Berita Harian dan juga boleh download melalui online. Sekali lagi Encik Ramjit mungkin mewarkan apa itu dia www.org.my dan juga ada disertakan nombor telefon jika ada sebarang pertanyaan mengenai acara ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Razib, pengurus besar YAKIB dan juga Encik Ramjit, pengerusi jawatankuasa penyertaan dan juga seorang bekas atlet dan kepada semua yang ingin menyertai kita ucapkan selamat maju jaya. Apa berapa ramai agaknya yang menjadi sasaran? Kita menggalakkan untuk menyertai ini. Kita dari sehari ke sehari di seluruh Malaysia terima borang dan kita harapkan paling kurang 50,000. Wow. Okay. Sebab di pelepasan larian pun di dataran mereka oleh Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah. Okay. Jadi itu satu acara yang kita harapkan, satu acara yang besar. Okey, 50,000 sama-sama kita harap kita jayakan supaya dapat mendepati sasaran tersebut. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Razib dan juga Encik Ramjit. Okey, sekarang kita ingin berehat seketika tapi banyak lagi pengisian menarik selepas ini bersama kami dalam Malaysia Hari Ini.